Mbok kok dikunci. Duh, iki kan pura-pura. Iki kepiye nyepote iki, Pak? Kok gak iso iki, Pak? Aduh. Tung, bisa akan boleh sing cet. Kukul-kukul yang dikesekakan ya, Sel. Assalamualaikum, selamat datang di Resep Pawan Putri. Hari ini saya nggak masak-masak ya, tapi saya mau jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Saya mau ke Pasar Wit-Witan yang ada di Desa Alas Malang, Kecamatan Singonjuru ya, kalau nggak salah. Kalau dari rumah saya kira-kira bisa ditempuh 15-20 menit ya, kalau itu perjalanannya lancar dan nggak macet. Ya meskipun Banyuwangi ini kota kecil, tetapi pernah macet juga loh. Nah untuk patokannya, kalau dari arah patung kuda itu teman-teman bisa langsung ke selatan, terus ya melewati terminal Rogo Jampi, terus ke selatan sampai ada pertigaan, nanti belok ke kanan atau belok ke barat. Nah setelah itu terus aja sampai nanti ketemu patung kebo-keboan, nanti teman-teman itu belok ke kanan lagi. Kira-kira sekitar 200 atau 300 meter ya, nanti udah kelihatan rame-rame pasarnya. Dan kebetulan saya kesana itu hari Minggu ya, ini rame sekali dan udah sampai di lokasi. Udah sampai di Pasar Wit-Witan. Disebut Pasar Wit-Witan karena jualannya di bawah pohon-pohon yang sangat rindang, adem gitu ya suasananya. Jenang-jenangan, Bu. Iki keliling toko ndi ya, Bu? Enak ya, Bu? Ayo toko kene wis. Oh, kayu-kayuan. Ibu jenang, Bu. Bu ae. Soto ayam. Es buah. Oh, ini golongannya jajan-jajan, Bu. Apa sih ini? Kok hari rame? Bubur ayam. Darplok, Bu. Darplok. Rame. Sing sak adike. Sing ndek warung iku ae lho, Bu. Sing diposting iku lho, sing dibok nyebutin ya. Ini suasananya ramai sekali. Yang dijual di Pasar Wit-Witan ini macam-macam ya, mulai dari kerajinan seperti kerajinan dari kayu, kemudian ada kerajinan batik. Terus kalau makanannya ada makanan berat seperti nasi
mentok geseng ya. Terus ada juga nasi rawon, pecel dan lain-lain. Kalau camilannya juga macam-macam ya. Mulai dari kue-kue tradisional, gorengan, martabak gitu. Udang kukus, sego pecel. Bu, itu ada martabak ya, Bu? Itu martabak apa, Bu? Mau gorong lewat kono ya, Bu? Eh, merene. Rawon juga ada. Nggak ngopi. Mau? Apa ini, Bu? Soto kebuburan mau sarapan sih ya? Langkuan. Soto apa ini, Bu? Kopat. Biasa. Apa, Bu? Cenang. Oke. Itu yang apa itu? Guloni. Gerendul. Tekan juga sumsum. Kopi Marian. Jamu, Bu. Pengen jamu tapi durung sarapan. Tekan gula Jawa. Ndok asin, Bu. Ndok asin. Dibungkus apa ya, Bu? Apa nih? Sego jagung, Bu. Iya. Jadi pasar wit-witan ini merupakan representasi dari pasar daerah atau pasar tradisional, pasar zaman dulu lah ya, seperti itu. Nah, ini untuk tempat penyajian ataupun wadah-wadah dari makanan yang ibu-ibu di sini jual itu tidak boleh menggunakan dari yang berbahan plastik. Jadi kalau misalkan ada yang beli, biasanya mereka pakai daun pisang atau pakai piring semat atau pakai seperti ini ya, batok kelapa. Selain itu untuk penjualnya juga diwajibkan memakai pakaian adat Osing. Untuk pakaian adat Osingnya, kalau ibu-ibunya biasanya pakai kebaya berwarna hitam dan pakai sewek atau pakai jare. Untuk bapak-bapaknya itu dari atas ke bawah itu serba hitam. Nah, ini saya beli jenang gerendul ungu. Pakai ubi ungu ya, ini kayaknya enak banget. Ya sih ya. Ditulang. Satu sel. Enak. Mau? Ya. Ayo. Minumnya pakai gelas bambu, wadahnya juga pakai kendi seperti ini. Ini kalau minum dari air kendi ini rasanya itu lebih dingin. Klek 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 klek. Piye rasa banyu nih? Anes. Oh, regone 5.000. Kayak ana sing kepus iki. Oh, ini.
tadi waktu foto-fotoan ketemu sama Pak Camat Singojuro, Pak Camat Lutfi, kemudian diajak makan mentok geseng di traktir sama Pak Camat. Terima kasih Pak Lutfi. Bu, ini sih kau tempongnya juara Banyuwangi nih, kalau sekolah kamu. Kecawa, orang tempong ya? Tempong ya? Terus kau kamu? Mentok. Anten jauh nengat ini ya, Bu? Mati. Kecicirin. Sampai ketak nang buta mate aku. Mboten rawuh mriki. Tiap minggu dibini saking ujian. Putrane Pak, sing kene kok sak pinten mon. Nah, puas menikmati mentok geseng, kali ini saya akan mencoba martabak daging dan juga martabak ayam. Boten panas, Bu. Ibu Eko yang main debu, Sak. Kuat panas, Sak. Ibu, ambil tangan aja Bu, ngelipet ya Bu. Ini lagi rasanya ke piye Bu? Enak gurih. Enak gurih, dagingnya kerasa? Kerasa, lumayan. Kandel ya? Kurang kandel, tebel. Cuma kurang manisnya sidik. Itu berarti lek martabak itu seneng sing ono manisnya sidik ya? Iya sidik ya. Kayak le mineral ngono berarti Bu? Iya. Ada manis-manisnya. Es Bu? On acara ta Bu? Kok ono? Oh labuk tok Bu? Sekian dulu ya teman-teman video jalan-jalan saya hari ini. Terima kasih yang sudah nonton sampai selesai. Kita ketemu di video berikutnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum.